Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau beli martabak yang ada di situ tuh. Martabak goceng. Gimana rasanya ya? Penasaran? Let's go. Ini martabak goceng. Martabak manis. Nah, ini lagi dibuat sih. Pesan yang ini ya? Kacang coklat. Yang baru ya? Yang baru dong, kalau nggak baru. Waduh. Kita makan sama dia. Harus yang baru. Harus yang baru. Biar ditimpa kopi hangat-hangat. Kopi apa lagi? Sambil ngopi. Sederhana tapi mantap. Sederhana tapi mantap. Kita mau pesen yang baru. Sepuluh ribu. Iya. Kacang sama apa ya? Kacang sama ketan. Keju ya. Dengan mas siapa mas? Mas Baihaki. Mas Baihaki. Keren juga namanya. Mantep tuh. Potong kambing ada dua. Maknanya mantep tuh Baihaki. Mas Baihaki nih jual martabak 5.000. Kok bisa 5.000 mas? Yang penting lancar pokoknya. Alhamdulillah. Masya Allah, yang penting lancar katanya. Ya kita penasaran mas, martabak manis 5.000 tuh. Tulisannya martabak manis 5.000. Gue bilangnya martabak goceng. Ya siap. Jalan kaki lo. Mana motor lo? Mas Bayaki udah lama mas? Baru jualan. Setahun lebih. Jual martabak? Sebelumnya? Sebelumnya kerja. Oh kerja? Sebelum. Kerja di? Waduh banyak saya mau kerja. Oh kerjanya banyak. Kerja apa aja? 10 juta tuh. Jadi jual martabak baru? Satu tahun ini ya. Di sini langsung. Di sini mah baru juga satu bulan lah di sini. Yang lamanya di sana di perempatan dalam JPN. Kenapa pindah? Karena ada corona. Oh, corona menyebabkan dia pindah. Wah, jadi corona enggak di apa semua hari ini ya tadi ya. Yang satu lagi keju. Keju susu. Tapi bisa goceng gini gimana mas? Enggak ini kan? Enggak, kan udah ada, diperhitungkan ada. Dengan matang iya. Ya? Kan ini kan ukurannya kan kecil loyangnya. Ukurannya lebih kecil loyangnya. Dan cuma manis doang ya? Manis, iya. Manis, gurih pokoknya. Cuma manis doang, gurih. Gurih-gurihnya gitu ya? Tapi punya pengalaman bikin martabak? Sebelumnya? Belum. Oh belum punya, belajar? Paling dulu yang belajar di sini, lihat-lihat teman paling. Oh lihat-lihat teman. Kalau teman saya kan sudah pernah lama jualan ya, jualan martabak kayak gini. Sudah pernah lama itu? Oh. Ini banyak kan yang di Depok. Nah, ada juga yang di Depok ya? Di Depok banyak. Ya di sini kan jarang kan martabak goceng ya? Di sini maaf, baru berapa tahun ya di sini buat saya? Enggak maksudnya di sini daerah sini. Apa jarang yang jual martabak goceng kan? Kalau di pasar banyak. Ada, oh di pasar sana? Ada 4 gerobak. Di Keranggan sih. Keju aja deh bang, saya bang. Ya. Keju 2. Ibunya ya. Pesan keju 2. Nah ini dia.
ini kacang, ini gula, ini kelapa, ini ketan. Oke. Sip. Ah, apa, Pak? Kacang coklat. Sukses terus Mas Mas Bayu Haki ya. Siap. Terima kasih banyak, nanti kita review martabaknya. Rasanya gimana? Jos gondos apa gimana gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Martabak manis goceng. Ini adanya di Keranggan. Nah, ini gue mau nyobain martabak manis goceng ya, Om ya? Martabak goceng. Martabak goceng. Tampilannya nih. Oke lur, kita cobain martabak manis goceng. Nih. Tapi Om Bun Bun, lu pesen rasa Om? Ini kacang, coklat kacang. Oh ini keju nih, yang keju. Keju susu. Ini keju susu nih. Nih. Nah, tadi gua udah cuci tangan lur. Gua udah cuci tangan pakai sabun, pulang goes. Jadi biasain cuci tangan lur. Karena lagi pandemi begini harus bersih lah. Pakai masker. Lu enggak pakai masker, Le. Karena gua mau makan. Tadi udah cuci tangan gua. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa lu kalau makan kita baca basmalah. Kita cobain martabak manis goceng Mas siapa ya? Baitul. Astagfirullahaladzim. Lupa tadi. Astagfirullah. Jadilah Mas Bahtiar bukan ya? Astagfirullahaladzim. Oke, kita cobain lu ya. Kita coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Enak om, enak om. Martabak murah meriah, enak. Martabak manis, goceng. Kacangnya nih, kacangnya dicoba, kacangnya dicoba. Oh yang kacang ya? Kacangnya, kacangnya dicoba. Ada dua ya? Martabak kacangnya. Nah ini martabak kacang. Tadi beli dua nih, jadi belinya ceban. Ini yang kacang dalamnya. Kacang sih lur. Ada kacangnya. Sama ini apa nih? Mesis apa? Mesis. Mesis. Enak? Menurut gue sih enak ya? Enak. Enak ya? Timbangannya harus kopi. Lebih mantap lagi. Dia kita sambil ngopi sini. Oke, enak banget tadi martabaknya goceng di daerah Keranggan dekat Masjid Baitul Mukmin. Nanti nama masa gue lupa. Udah tua gue. Cakep dia. Dia naro gelas di depan kamera gue. Jadi ketutup. Oke, biasa jaga malam, pagi gontai. Pagi agak-agak kurang oksigen. Udah kurang oksigen. Oksigen udah berkurang. Udah berkurang dia. Oke, lur. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gue berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.